Ibis Tiles Makassar Semratulangi. Membangun sarana hunian yang nyaman di Makassar adalah merupakan tindakan bisnis yang sangat tepat. Karena Sulawesi Selatan khususnya di Makassar merupakan salah satu kota tujuan wisatawan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia maupun dari mancanegara. Kondisi ini ditunjang dengan tersedianya infrastruktur sarana transportasi yang presentatif, di mana jalur transportasi udara sangat mendukung keluar masuknya wisatawan ke Sulawesi Selatan yang berasal dari berbagai wilayah, baik dalam maupun luar negeri dengan lancar dan teratur. Dengan dibukanya jalur langsung oleh beberapa maskapai melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dengan beberapa bandara internasional lainnya juga turut berpengaruh positif untuk mendongkrak jumlah pengunjung yang membutuhkan tempat hunian di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar. Yang tidak kalah penting dalam memajukan pembangunan perhotelan di Sulawesi Selatan adalah kemajuan ekonominya yang terus meningkat secara signifikan. Bahwa 51% di antaranya pergerakan ekonomi Sulawesi ada di Sulawesi Selatan. Hotel Ibis Tiles Makassar Semratulangi yang berlokasi di Jalan Dr. Semratulangi di jantung Kota Makassar, melakukan grand opening pada Minggu 25 Maret 2017 dan diresmikan oleh Bapak Insinyur Haji Agus Arifin N. Umang, MS, Wakil Gubernur Sulsel. Acara Grand Opening Hotel Ibis Tiles Makassar Semratulangi juga dihadiri oleh pihak owner Ibu Gracia Maria Wewengkang, Gard Simon selaku Chief Operating Officer Accor Hotels for Malaysia, Indonesia and Singapore, dan Paulus Karim selaku General Manager Hotel serta beberapa undangan lain. Letak Hotel Ibis Tiles Makassar Semratulangi yang sangat strategis hanya 20 menit naik mobil dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, 10 menit dari Pelabuhan Penumpang dan Barang Pautere dan 5 menit dari Kantor Pemerintah, BAN, dan Kawasan Pusat Bisnis. Hotel ini memiliki 117 kamar dengan 7 suite keluarga, kolam renang anak, Kids Corner, pusat kebugaran, dan restoran Striats yang khas. Restoran Striats menyajikan berbagai hidangan internasional dan lokal. Untuk hidangan lokal, menu Coto Makassar dan Bebek Paleko juga disajikan di resto ini. Gard Simmons, Chief Operating Officer Accor Hotels for Malaysia, Indonesia and Singapore mengatakan, Hotel Ibis Tiles Makassar Semratulangi punya lokasi yang strategis dan sempurna untuk pebisnis dan wisatawan dengan segala fasilitasnya. Dengan hadirnya hotel ini akan menambah warna baru di Kota Makassar yang kaya akan warisan budaya. Ibis Tiles Makassar Semratulangi letaknya sangat sempurna baik untuk keperluan bisnis maupun berwisata di Makassar. Menawarkan berbagai fasilitas dan layanan, hotel menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk bermalam dengan nyaman. Check-in 24 jam hanyalah beberapa dari berbagai fasilitas yang ditawarkan. Setiap kamar didesain dengan elegan dan dilengkapi dengan fasilitas yang berguna. Hotel ini menawarkan berbagai pilihan rekreasi. Apapun alasan Anda mengunjungi Makassar, Ibis Tiles Makassar Semratulangi akan membuat Anda langsung merasa seperti di rumah. Untuk harga mulai dari Rp462.686. Harga bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough now.